Assalamualaikum Sobat Bonsu dimanapun berada. Ya, kalau sudah sampai di tempat ini ya, ini sah sekali kalau tidak didokumentasikan. Dan selalu ada pesona-pesona bahan bonsai yang memikat jiwa ingin memilikinya. Oke, seperti biasa saya masih berada di gerombolan Hokianti. Jadi saya masih ingin mencari bahan Hokianti yang kebetulan tidak ada di alam. Dan saya sudah ada di sekitaran atau gerombolan Hokianti. Dan di sini adalah gerombolannya Hokianti. Sangat subur-subur sekali untuk daunnya. Ini berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang besar, itu harganya sama rata, 30 ribuan. Dan saya ingin menyelamatkan yang satu ini, teman-teman. Jadi ini ada satu yang bonggolnya besar dengan percabangan yang sudah cukup mapan ya. Ini untuk langan pertamanya. Dan nanti ini untuk terusannya juga bisa. Akan tetapi ini terlihat tidak subur ya. Kurus, yang lain pada subur, yang ini kurang. Mungkin karena bonggolnya besar dan polybagnya kecil, jadinya masih kurang subur. Dan ini akan saya selamatkan, saya bawa pulang, saya adopsi lah ya. Kita beli. Di sini masih banyak ya, yang besar-besar. Ada ini satu jumbo. Ini jumbo. Ini yang dari dulu saya lihat pertama kali jumbo, tapi belum ada yang beli. Dan di sana ada satu lagi yang jumbo lagi. Nah, ini juga jumbo kelihatannya. Ini suatu saat kalau masih ada di sini kita akan beli juga. Tapi untuk sementara ini kita biarkan dulu, karena lagi nggak ada dana, kita beli satu saja. Ini katanya itu dari setekan ya. Oke, kalau mau cari bahan yang lain di sana masih banyak, tapi saya hanya mau cari Hokianti saja.